Selanjutnya, pemirsa, kawasan Kanal Banjir Timur di Duren Sawit, Jakarta Timur, Minggu pagi dipadati warga. Tetapi sebagian dari mereka melanggar protokol kesehatan sehingga dikenakan sanksi. Seiring turunnya PPKM jadi level 2, aktivitas warga ibu kota semakin meningkat. Salah satunya di kawasan Kanal Banjir Timur, Duren Sawit, Jakarta Timur. Mereka beramai-ramai berolahraga karena mengaku sudah tak terlalu khawatir dengan COVID-19. Namun sayang, sebelah warga tidak menjaga jarak dan tidak memakai masker. Pancasila, satu ketuhanan yang maha. Kalau yang tidak memakai masker, kita berita acara, kita kenakan sanksi sosial, baru kita bagi masker. Tetap berolahraga dengan protokol kesehatan. Tidak ada alasan tidak memakai masker. Usai disanksi, warga melanggar kemudian diberi masker oleh petugas. Mereka diminta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan selalu menerapkan protokol kesehatan. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan.